Karena tadi Masya Allah dibacakan sebuah syair yang termaktub di dalam Maulid Ad-Diba'i. Bagaimana hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru a'tafar raka'ib alam taraha wagad maddat khutaha wasalat min madami'iha sahaib. هذا حديث سورة بسم الحبائب فهز السكر أطاف Artinya hada hadis surah, penggiring unta berdendang menyebut nama sang kekasih. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara untanya yang dia tunggang mengangguk-angguk gembira mengikuti irama yang didendangkan oleh penunggangnya. Masya Allah, unta aja tahu di mana meletakkan cinta. Unta pun tahu di mana meletakkan cinta. Sampai sambungannya alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min mada mi'iha saha. Alam taraha, apakah engkau tidak melihat? Waqad maddat khutaha, unta pun semakin cepat langkahnya. Kenapa semakin lepat cepat langkahnya? Seiring linangan air matanya yang semakin deras bagaikan arak-arakan mega. Kenapa? Karena ingin menuju sang kekasih. Alam taraha, waqad maddat khutaha, wasalat min madami'iha sahaib. Dan engkau lihat unta pun menangis. Kenapa? Ingin berjumpa dengan sang kekasih. Ya Rab, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai disebutkan wa malat lil hima taraban wa kalma'alimi wal mala'ib. Semakin condong langkahnya. Kenapa? Gembira. Orang kalau sudah berjumpa dengan sang kekasih, besok hari perjumpaan, malam ini mungkin tidurnya tidak nyenyak. Esok hari perjumpaan dengan orang-orang yang ditunggu-tunggu dengan sang kekasih hati. Bagaimana unta? Semakin condong pula langkahnya karena gembira dan rindu pada tempat yang mana di dalamnya ada sang kekasih. Kemudian dikatakan lagi fada' jazbaz zimam. Fada' jazbaz zimami wa la tasuqaha. Biarkan, jangan kau tarik talinya, biarkan. Kenapa? Untanya tahu kemana dia bakal menuju. Ini unta, kalau tidak diarahkan biasanya tidak bisa dia kemana mengarahnya. Tapi kalau sudah urusan cinta, jalan cinta, fada' jazbaz zimam. Jangan lagi ditarik. Hah? Jangan lagi ditarik. Hah? Biarkan di sana. Biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya. Kenapa? Faqaidu syauqiha lil hayyadzib. Karena kerinduan lil hayy. Siapa itu hayy? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau hayyun fi gulubil muhibbin, karena beliau hidup di dalam hati sang pencintanya. Fada, tinggalkan, jangan kau tarik lagi. Fada jazbaz zimam wala tasugha fagaidu syaugiha lil hayy jazib. Yang menarik unta tersebut adalah yaitu kerinduan kepada sang kekasih
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya orang kadang-kadang masya Allah berlomba tenang mendengar salawat kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena beliau hidup. Karena beliau hidup. Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tari qil hubbi kadhib. Fahim taraban. Ayo, kita yang sebagai manusia, bukan binatang, maaf-maaf. Kita bukan unta, bukan yang fahim taraban. Tunjukkan kegembiraan kita sebagaimana unta yang menunjukkan kegembiraan tersebut. Fahim taraban kamaha. Kamaha, fahim taraban, tunjukkan kegembiraan kau. Kamaha, sebagaimana ibil tersebut, sebagaimana unta tersebut. Wa illa, jika tidak. Fahim taraban kamaha hamat wa illa. Fahim taraban kama hamat. Maaf, fahim taraban, tunjukkan kegembiraan kau. Kama hamat, sebagaimana unta tersebut menunjukkan kegembiraannya. Wa illa, fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Seandainya engkau tidak merasakan kegembiraan sebagaimana kegembiraan unta tersebut, fa innaka fi tariqil hubbi kadhib, maka sungguh engkau di dalam menempuh jalan cinta adalah seorang yang pendusta. Tidak ada orang yang tidak gembira ketika berjumpa dengan orang yang dia cintai. Tidak ada orang yang tidak senang ketika berjumpa dengan orang yang dia sayangi. Tidak ada orang yang tidak gembira ketika berjumpa dengan orang yang setiap saat dia sebut namanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ama hadzal aqiqu bada wa hadi qibabul hayla had wal madarib wa tilkal qubbatul khadara wa fiha. Ketika kita melihat kubah hijau, ketika kita melihat kubah hijau, ada apa dengan kubah hijau? Wa tilkal qubbatul khadara wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Kubah hijau yang di dalamnya terdapat seorang sang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang cahayanya itu menyinari seluruh kegelapan. Kalau kita mengadu hati kita yang gelap, perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Maka solawat tersebut akan menyinari gelapnya di dalam hati kita. Kalau kita mengadu berbagai macam kegelapan, kesempitan dan lain sebagainya, perbanyaklah solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad sahar ridha wa dana talagi wa qad jaa al hana min kulli janib. Dan sungguh benar janji keridhaan Allah seiring pertemuan yang makin dekat, ya Allah. Dan sungguh kegembiraan telah berdatangan dari segala penjuru. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiullahi khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasib wal maratib lahul jahur rafi'u lahul ma'ali lahul syaraful mu'abbad wal manajib. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik-baik makhluk ciptaan Allah yang memiliki pangkat dan derajat yang tinggi. Tidak ada yang mengetahui pangkat Nabi Muhammad melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ma fauqa qadri Muhammadin illa hu.
itu Nabi kita Muhammad. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi serta berbagai macam keluhuran, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan yang abadi selamanya. Maka dari karenanya kalau kita ingin mulia, ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَلَوْ أَنَّا سَعَيْنَا كُلَّ يَوْمٍ عَلَى الْأَحَدَاقِ لَا فَوْقَ النَّجَائِبِ. Seandainya kita tiap hari berjalan menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas tatapan kita, bukan di atas punggung unta lagi, bukan dengan pesawat lagi ke sana. Menuju kepada Nabi Muhammad, walau anna amilna kullahinin li ahmad maulidan qad kana wajib. Dan seandainya kita setiap hari, setiap saat, senantiasa memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti kita akan mendapatkan cahaya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya kalau ingin hati kita hidup, maka letakkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam di dalam hati kita. Kalau kita ingin hati kita bercahaya, letakkan Nabi Muhammad di dalam hati kita yang diterjemahkan dengan peneladanan kepada beliau dari setiap gerak-gerik kita, dari setiap perbuatan kita, dari setiap amal kita.